Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ada lagi orang kan nampak polisi ni. Yang dimuliakan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semua kita adalah pengundi daripada Taman Seri Sedang. Yang pertama soalan saya nak tanya, yang hadir ni semua ahli DAP. Sekali lagi saya tanya, yang hadir ni adakah keseluruhannya adalah ahli DAP belakang? Tidak ya? Mungkin pelik soalan saya. Sebab baru sahaja saya duduk di situ, saya buka Malaysia Kini, Najib Razak mengatakan di mana-mana pun Parti Harapan membuat majlis ceramah, kebanyakan yang hadir adalah orang DAP. Itu saya tanya tadi. Kalau tak percaya, buka telefon, tengok Malaysia Kini. Berita utama yang sekarang ini ialah Najib menyatakan bahawa di mana-mana Pakatan Harapan mengadakan ceramah, yang hadir adalah orang DAP, bukan orang Melayu. Betul atau salah kata-kata Najib itu? Baik. Saya adalah orang Seri Sedang. Saya ingat kalau orang Seri Sedang tak payah saya perkenalkan diri, semua kenal. Dan saya diminta ni untuk bercakap sehingga Dr. Mariah datang, bening kepala saya. Sebab tokoh-tokoh kita semua sudah bercakap. Dan malam ini adalah kali ketiga saya memberi ceramah membantu untuk Pakatan Harapan. Dan saya adalah masih ahli PAS seumur hidup. Sehingga PAS memecat saya kerana menyokong Pakatan Harapan, saya adalah ahli PAS. Dan saya diminta oleh Dr. Mariah untuk cuba menarik orang-orang PAS yang belum boleh buat keputusan sama ada nak sokong PAS atau nak menyokong Pakatan Harapan. Itu yang diminta kepada saya, suatu tugas yang sangat berat. Malam pertama saya berceramah dekat kedai Maulana lama yang dah tutup tu, orangnya tak begitu ramai. Malam yang kedua saya diminta untuk beri ceramah di Pucung Prima. Saya sampai di sana, saya pakai jubah, pakai songkok hitam, pakai songkok putih. Dan saya paling terkejut apabila hampir 90% yang hadir adalah orang Cina belakang. Malam itu memang orang Cina. Saya pun berfikir macam mana saya nak bagi ceramah dekat orang Cina ni, saya tak pernah. Sebelum saya Dr. Maria, dia dengan bahasa Inggeris, dia saya bahasa Inggeris tak boleh, bahasa Arab boleh lah sikit-sikit. Lalu saya berfikir, apakah malam ini saya boleh menarik perhatian orang Cina yang tak pernah kenal saya sekalipun. Seperti biasalah sebagai orang Islam, saya mohon pada Allah, saya baca doa sikit. Alhamdulillah, 30 minit saya bercakap dan 3 kali saya mengajak mereka untuk menjerit Pakatan dan mereka jawab Harapan. Mereka berpuas hati dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sebelum saya nak teruskan, yang pertama, kalau yang tadi Ustaz Uda Kasim, saya adalah Ustaz Tua Rahim. Tadi muda ya, dia muda, tapi saya adalah orang tua. Sebelum saya teruskan, saya nak sama ada dia Melayu, Cina ataupun kaum India, tolong jerit kuat-kuat. Apabila saya jeritkan pakat, saya akan buat 3 kali jawab dengan perkataan Harapan. Kalau tak kuat, saya berhenti setakat ini saja. Baik, Pakatan. Pakatan.
kesepakatan. Terima kasih. Kalau begitu saya teruskan. Teman-teman dan puan-puan sekalian, pada pilihan raya 2013, saya buat ceramah terakhir di tempat ini, tapi di sebelah tengah tuh. Kalau yang masih ingat, itu ceramah saya terakhir dan saya bercakap pada malam itu. Saya harap pilihan raya yang akan datang, yakni pilihan raya yang ke-14, saya tidak payah naik pentas untuk berceramah. Sebab waktu itu usia saya ialah 67 tahun. Saya kata pilihan raya 14 nanti saya tidak payah lagi naik pentas sebab usia saya akan lebih dari 70 tahun. Tetapi melihat kepada keadaan dan ada sedikit masalah di kalangan orang PAS yang tak tahu nak buat keputusan. Nak sokong Pakatan Harapan Kaustad ataupun nak sokong PAS, sebab PAS ada juga bertanding iaitu wakil rakyat yang lalu. Ataupun kami nak sokong sajalah wakil rakyat lama, Encik Satim bin Biman. Masih ada orang PAS yang tak tahu nak buat keputusan. Lalu akhirnya saya buat keputusan, saya akan bantu Dr. Mariah untuk dapatkan undi dari semua kita yang mengundi di sini untuk membantu Dr. Mariah. Dr. Mariah saya tak pernah kenal dia sebenarnya, tak pernah berjumpa. Tapi tuan-tuan, dua hari sebelum penamaan calon, dia datang ziarah ke rumah saya dan minta saya bantu dia. Saya jawab pada Dr. Mariah, doktor, yang pertama sebelum saya jawab, doktor tengok di dinding di rumah saya, di situ ada sijil PAS seumur hidup. Ayah saya masih ada tulis tangan. Dan di situ ada sijil keahlian PAS saya sendiri. Saya beritahu dia, saya adalah ahli PAS seumur hidup. Ayah saya adalah ahli PAS. Tetapi kerana saya melihat PAS dewasa ini bukan lagi PAS semasa ayah saya dan saya menjadi ahli PAS dahulu. Saya minta maaf ya, mesti ramai malam ini di kalangan orang PAS. Saya nak jelaskan kepada mereka, kita membina PAS di Seri Sedang bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. PAS sekarang mempunyai sebuah taman didikan kanak-kanak. Di depan saya kalau tak salah nanti ada Pak Sahab, tadi dah ada lagi atau tidak, saya tak nampak. Bagaimana waktu kita mula lancarkan, pasti mardiyah taradiyah, saya tak ingat mardiyah tu, kita terpaksa memasak bergilir-gilir di antara beberapa orang ahli sebab waktu itu pelajarnya sangat sedikit. Tapi kita berkorban dan akhirnya sekarang kita ada sebuah pasti yang hebat. Tapi kepada para pendukung PAS yang muda-muda sekarang, tolong ingat bahawa kami telah mengasaskan PAS di Seri Sedang bukan suatu yang mudah. Oleh itu, jaga PAS ini baik-baik. Tetapi saya mengharapkan pilihan raya 14 saya tak payah naik pentas, sebab waktu itu saya bayangkan PAS adalah sebahagian daripada Pakatan Rakyat yang tidak perlu pecah. Tetapi kerana pemimpin PAS yang telah merosakkan Pakatan Rakyat, akhirnya tertubuh parti baru serpihan daripada parti PAS, yaitu Parti Amanah Negara. Yang kalau orang itu orang PAS, dia tak akan sebut Parti Amanah Negara, dia akan sebut PAN atau PEN. Jadi saya harap mulai dari malam ini, kalau orang itu betul-betul ikhlas, jangan sebut PAN atau PEN. Tolong sebut parti baru serpihan PAS ini adalah namanya Parti Amanah Negara. Tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama saya minta maaflah saya kena pegang kursi ini, sebab saya usia saya sekarang sudah masuk tahun yang ke-71. Tapi malam dua malam lepas saya pergi di Pucung Prima, berkenal-kenalan dengan dua orang Cina yang saya jumpa dekat bawah. Dia tanya, Pak Cik berapa? Saya kata 71. Dia kata, saya nampak macam 50-60 saja. Saya kata, terima kasih.
istri saya jauh sikit daripada saya pada waktu itu. Kalau tidak, dia risau juga tu sebab orang nampak macam 50 atau 60 saja. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekarang saya akan tunjukkan kepada ahli waris yang masih di atas padang. Kita hanya ada dua pilihan. Tadi ditanya oleh Ketua Pemuda Amanah Selangor, kata dia. Ketua Pemuda Amanah Selangor. Sama ada kita diserdang nak balik berwakilkan yang berhormat dulu Cik Satim bin Diman, maka dia wakil kepada Barisan Nasional, atau kita nak kekalkan kerajaan sekarang yang namanya Pakatan Harapan. Nak yang mana? Nak Pakatan Harapan atau Barisan Nasional? Baik. Kalau kita tak nak Barisan Nasional, kita ada dua pilihan. Satu, pilih PAS atau pilih Pakatan Harapan. Saya nak tanya kepada ahli-ahli PAS yang masih ragu-ragu nak buat keputusan. Kita dalam berpolitik hendaklah rasional. Kita bukan memilih agama, tapi kita memilih alat untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Saya ulang, kita bukan nak pilih agama pada hari Rabu yang bermaksud rakyat akan buang UMNO. Itu makna Rabu, faham tak? Rakyat akan buang UMNO pada hari Rabu ini bukan nak pilih agama. Yang Muslim terus dengan Islamnya. Tapi kita nak memilih sebuah kerajaan yang akan menguruskan negara kita. Sama ada di negeri Selangor atau di Putrajaya di peringkat persekutuan. Itu yang nak kita faham. Sebab orang PAS sampai tadi ada yang berbahas dengan saya melalui telefon. Dia kata, "Ustaz, mana boleh kita tinggalkan PAS? Tinggal PAS," dia kata, "macam tinggal Islam." Saya kata, "Kamu tak faham sebenarnya." Saya kata, "Kalau saya sakit jantung. Ada dua orang doktor. Seorang doktor biasa berpengalaman dalam sakit jantung, tapi dia Muslim. Seorang lagi dia bukan Muslim, tapi doktor pakar jantung. Saya akan pilih doktor bukan Muslim yang pakar jantung untuk rawat jantung saya. Sebab itulah yang disuruh oleh Islam. Itu yang disuruh oleh Islam. Dalam Islam dia suruh kita tanya dan ambil dari orang yang pakar. Maaf ya, yang bukan Islam saya sebut. Allah berfirman, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Tanya, minta, usahakan apa yang patut kita berlaku pada diri kita kepada ahli yang pakar kalau kita tidak tahu. Walaupun dia bukan Islam, kalau dia pakar, saya jumpa dia untuk bertanya. Walaupun dia Islam, kalau dia bukan pakar, salah kalau kita dapatkan perkhidmatannya kalau ada yang lebih pakar. Itu yang pertama saya nak beritahu kepada ahli-ahli PAS. Yang kedua, kita kena berpijak di bumi nyata. Orang PAS sampai hari ini, tadi kita dengarkan laporan yang dibuat oleh Encik Rafizi. Kalau ikut laporan Rafizi di Selangor, kosong 100% akan dimenangi oleh Pakatan Harapan. Tapi biasalah, mungkin Rafizi dia punya simple tu tidak begitu cukup. Satu lagi penyelidikan yang dibuat oleh, saya tak ingat nama tu, dia kata lebih dari 90% akan dimenangi oleh Pakatan Harapan. Baik, itu penyelidikan yang dibuat. Kalau kita bincang dengan ahli PAS, dia akan kata, "Kami mempunyai cara sendiri untuk membuat andaian berapa kami akan menang." Semalam ada satu pasukan daripada UKM melaporkan paling banyak PAS akan dapat 5 kursi di Selangor. Ahli PAS melenting dengan penyelidikan itu dan dijawab oleh pengarah kepada pusat penyelidikan PAS, Dr. Zuhdi Marzuki yang bertanding di Shah Alam. Dia kata, "Kita yakin akan dapat 40 kursi ke atas di peringkat bawah."
Maksud saya begini. Kita kena realistik sebenarnya. Bukan boleh ikut perasaan. Kalau di Serdang, kita menang pilihan raya yang lalu, yang wakil kita ialah Puan Nur Hanim. Majoriti kita lebih 16,000. Kalau tak salah saya 16,200. Saya nak tanya kepada orang PAS, 16,200 tu semua orang Melayu kah yang sokong? Atau rakan-rakan kita yang terdiri dari kaum Cina dan India? Campuran. Betul. Oleh itu, saya tanya PAS yang sangat rajin menaikkan spanduk dan bendera. Mana lebih mudah kita nak mengajak orang Cina yang memberi majoriti pada pilihan raya yang lalu supaya mereka menyokong calon PAS, atau kita orang PAS yang pasti bahawa mereka tidak akan menang sokong Pakatan Harapan? Kerana perjuangan kita sekarang hanya satu, nak tukar kerajaan di Putrajaya. Itu yang kita nak lakukan sekarang. Di Selangor kita nak kekalkan kerajaan yang ada sekarang ini. Itu yang kita nak. Sebab itu kita kena tetapkan matlamat. Kita kena tetapkan matlamat. Ada orang kata, tak boleh Ustaz. Maaf ya saya cerita. Di Bandar Baru Bangi, ada seorang Musliman tanya saya, Ustaz ini, saya ni ahli PAS seumur hidup. Ada orang beritahu berdosa kalau saya tidak pangkah PAS. Saya jawab, saya ahli PAS seumur hidup. Dan saya sudah buat keputusan. Saya akan sokong Pakatan Harapan pada hari Rabu 4/9. Hari ini lebih kurang pukul 1 tengah hari tadi, sebab saya memang tak henti-henti tengok telefon, ada seorang pelajar saya di kelas di Surau Al-Kawasan. Dialah yang mengajak saya mengajar di surau itu untuk kumpulan orang yang nak mendalami pengetahuan agama Islam. Dia hantar pada saya mesejnya, Ustaz, saya nak Ustaz berikan pandangan, saya nak pilih parti apa. Sebab saya ni ahli PAS dan saya tidak pernah mengundi lain daripada PAS. Saya adalah pengundi untuk Don Sungai Ramal dan untuk Parlimen Bangi. Saya jawab terus saja, tak ada susah-susah. Kalau nak ikut saya, pangkah Pakatan Harapan. Kerana yang penting sekarang ialah kita nak tukar kerajaan. Saya tunggu respon dia. Tak lama lepas tu dia kata, saya bersetuju dengan Ustaz dan saya janji akan pangkah Pakatan Harapan. Dia masih ada di Brunei sekarang ini menziarahi anak dia dan dia akan balik besok. Ini bukan cerita mengada-ngada. Kalau ada ahli PAS yang ragu-ragu tentang apa yang saya ceritakan, boleh datang jumpa saya. Saya tunjuk apa yang dia tulis pada saya. Dia mengaku dia ahli PAS, tapi sama bahawa dia tidak akan memangkah PAS, sebaliknya akan memangkah Pakatan Harapan. Itu saya nak beritahu kepada rakan-rakan ahli PAS yang ada di Serdang yang belum tahu nak buat keputusan. Pagi tadi saya berbincang dengan seorang rakan PAS yang sangat rapat dengan saya dan baik dengan saya. Itulah juga yang kita bincangkan sampai di akhirnya saya tanya dia, awak fikir PAS boleh menang kan di Dom Seri Serdang? Dia kata payah Ustaz. Saya kata kalau awak kata payah, jangan keluar daripada parti PAS. Mana-mana orang PAS jangan keluar dari parti PAS. Saya tidak akan keluar daripada parti PAS kecuali saya dipecat selepas pilihan raya ini. Kerana saya nak naik atas pentas Pakatan Harapan. Tetapi saya kata, kalau kamu dah agak, pangkah PAS pun kamu, dia tidak akan menang untuk di Don Serdang ini. Maka saya minta tolong pangkah Pakatan Harapan supaya kita semua melakar sejarah negara untuk parlimen pangkah calon kita tadi iaitu Encik Kobi. Untuk Don pangkah Pakatan Harapan yang wakilnya ialah Dr. Mariah Mahmud. Ada orang Serdang cakap dengan saya, Ustaz, itu Mariah ni bukan duduk sini.
Kan betul tak? Lutar Maria bukan duduk sini. Dia duduk dekat mana tak tahu, kota raja Allah Alam. Tapi dia janji, kalau dia tidak beli rumah di sini, kalau dia menang, paling kurang dia akan sewa sebuah rumah di kawasan kita. Itu janji yang telah pun sampai pun. Alhamdulillah tak perlulah saya lama sebab Dr. Maria dah datang. Baik, tuan-tuan, wakil rakyat kita yang lama tu duduk dekat pucung je. Duduk dekat pucung. Tadi saya berbual dengan kawan-kawan melalui WhatsApp. Ada dua orang yang tulis, saya tak pernah jumpa wakil rakyat kita masuk kawasan kita. Saya tinggal di Pasar 5, dia Pasar 4, di belakang Sekolah Kebangsaan tu, di situ rumah saya. Tak pernah, dia kata, kecuali sekali waktu berbuka puasa. Itu yang dia sebut. Tetapi saya yakin kepada Dr. Maria, walaupun usia dia 60 tahun, sudah ada 16 atau 17 orang cucu, tapi dia seorang yang sangat kuat bekerja dan dedikasi. Oleh itu berikanlah undi kepada dia. Semua kita janji untuk beri undi kepada dia. Boleh atau tidak? Boleh. Terima kasih. Dan satu lagi, boleh atau tidak kita beri undi kepada Encik Gobim supaya dia jadi wakil kita untuk Parlimen Pucung? Boleh. Dan kalau kita hantar dia dekat Parlimen, bukan sekadar menghantar wakil rakyat, tapi insya Allah kita menghantar seorang menteri dalam kabinet Pakatan Harapan. Waktu saya jumpa dengan Gobin pada ceramah yang pertama saya, Puan Maria, Puan Dr. Maria nak kenalkan saya dengan Cik Gobin, sebab saya pun jumpa dia pada pilihan raya yang lepas dalam satu ceramah. Tapi bagus sangat dia. Terus dia beritahu, saya dah kenal Ustaz, tolong kempen untuk saya pada pilihan raya. Dia masih ingat walaupun jumpa dengan saya sekali. Itulah wakil rakyat yang kita nak sebenarnya. Itu yang kita nak. Tapi wakil rakyat yang kita lantik dahulu, saya tak pernah jumpa dia. Puan-puan yang lain, wallahualam, dalam ceramah saya di Prima, di Pucung Prima, yang hadir 90% orang Cina. Apabila Dr. Halimah, doktor, maaf ya, saya tukar Halimah dengan Maria, tak macam mana, wallahualam. Dr. Maria tanya mereka, tahu tak mengenai apa-apa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Selangor, seperti RM100 bagi setiap anak yang baru lahir, tentang kesehatan dan sebagainya? Semua mereka terpinga-pinga, tak tahu nak jawab. Dan ini menggambarkan kepada saya, kerajaan Selangor telah ada kebajikan yang cukup baik untuk rakyat, tapi wakil rakyat yang lalu tidak menyampaikan kepada rakyat apa yang perlu disampaikan. Oleh yang demikian, kita tak ada pilihan lain selain daripada kita memilih Pakatan Harapan, dan untuk Dun Seri Sedang, wakilnya sekejap lagi akan naik untuk bercakap dengan kita, beri sokongan kepada Puan Dr. Maria Mahmud. Saya tak nak cakap panjang sebab masa pun dah habis. Cuma tolong doakan, sebab besok pagi saya akan balik kampung bersama dengan anak. Saya adalah pengundi di Parlimen Parit Bunta, di mana wakil yang bertanding ialah Naib Presiden kepada Parti Amanah Negara, Dr. Mujahid Yusof Rawah. Kalau saya sempat, besok ada ruang, saya akan berceramah di sana. Dan tolong doakan saya selamat dalam perjalanan balik. Pagi-pagi hari Rabu, yang maksud hari Rabu, rakyat akan buang UMNO. Pada pagi hari itu saya akan mengundi awal di sana. Lepas itu saya akan terus balik ke sini, kerana anak saya yang bawa saya balik itu, dia adalah salah seorang pengundi di Dun Seri Sedang. Dia nak menunaikan kewajipan untuk mengundi Dr. Maria. Jadi sekadar itu saja, sebab saya hanya diminta untuk memenuhkan masa sementara kita menunggu Dr. Maria Mahmud. Kita boleh berjumpa selalu sebenarnya, sebab saya adalah orang Seri Sedang. Kalau orang Melayu Muslim, boleh kata semuanya kenal. Cuma satu saja, apabila selesai pilihan raya, saya nak
kita semua orang Serdang. Kalau sekarang ada sedikit perbezaan pandangan selepas pilihan raya, mari kita bersatu semula. Mari kita bersatu semula, orang PAS, orang Bersatu, orang DAP, orang PKR, orang Amanah, sama-sama kita kembali harmoni. Kalau sekarang saya tengok, kalau saya mengajar, ada orang yang tak datang. Wallahualam kenapa? Saya harap insyaAllah saya akan kembali mengajar pada hari Ahad selepas pilihan raya. Dan hari itu jadual saya ialah di Surau Al-Hidayah kuliah subuh. Kalau saya tidak uzur, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dekat situ. Saya minta maaf banyak-banyak kalau salah silap. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya nak kita buat satu lagi jeritan. Pakatan! 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 Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rahim. Saya kira satu pesanan yang cukup jelas kepada mereka-mereka yang keliru untuk memilih tiga pilihan yang ada. Sebab itu kita katakan kita nakkan pilihan yang mampu, parti yang mampu untuk membina kerajaan, yang boleh membentuk kerajaan, yang membawa agenda rakyat. Jadi saya kira orang PAS cukup jelas dengan pandangan dan juga mesej yang disampaikan oleh Ustaz Rahim. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan saudara Sulaiman Ibrahim ataupun lebih dikenali dengan Leman Raja Lawak untuk menyampaikan ucapannya dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, calon Serdang Dato' Mariam, Saudara Abbas Azmi selaku Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor, dan seluruh pimpinan-pimpinan, jentera dan juga sahabat hadirin hadiran daripada orang Tionghoa, daripada orang India dan juga orang Melayu, muslimin dan juga muslimat yang sudah hadir pada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, malam ni sebenarnya bukan jadual saya untuk berujak. Oleh kerana saya terlepas jadual untuk kapal terbang, saya terpaksa datang sini. Empat program untuk ceramah negeri kita terpaksa dibatalkan oleh kerana tak sempat nak balik. Jadi oleh kerana tak dapat pulang, saya lompat sini buat sedar waktu. Masa yang diberikan kepada saya untuk berujak lebih kurang dalam 2 minit sahaja. Dalam masa 2 minit ni, saya akan terangkan isu nasional, isu tempatan, isu PAS dan juga UMNO dan so. Dalam masa 2 minit, tuan-tuan faham yang ambil lah. Dalam masa 2 minit ni, saya akan terang pada tuan-tuan. Semalam saya berceramah bersama dengan Lim Kit Siang dan juga Calon di Ledang, di Johor. Sebab tu saya terkandas di Kuala Lumpur. Dan hari ini alhamdulillah, hari itu sedang ada minta saya bersama dengan Nur Omar, tapi oleh kerana jadual saya terlalu padat, 2 bulan dah tak cuti lagi. Tuan-tuan boleh cuti, saya belum cuti lagi. Pusing seluruh Malaysia yang tak masuk ni, Negeri Sembilan dengan Melaka ya. 2 negeri ni yang tak masuk. Besok kalau tak ada juga kapal terbang, pakai kumuni kat Serdang lah jawab dia. Saudara-saudari, alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok di Langkawi, kebangkitan rakyat di Langkawi, di negeri Kedah, di Pulau Pinang, dan saya yakin negeri Selangor, Pakatan Harapan masih boleh menaruh diri kita. Tapi bukan kerana saya, kerana tuan-tuan yang di depan saya yang memegang tangan ini, jari ini, ia akan mengundi calon-calon yang telah ditetapkan di Selangor. Kita bukan nak Selangor saja kali ini. Kita nak seluruh negara. Kita bukan tamak
kita bukan gila kuasa, tetapi kita nak turunkan menteri-menteri yang gila di atas. Dan saya yakin tuan-tuan dengan fikiran yang waras memilih Pakatan Harapan pada PIU 14. PIU 13 dulu kita berkempen untuk PAS. PAS menang 15 kerusi negeri Selangor. Last kali sombong dan juga angkuh. Apabila orang yang sombong, orang yang angkuh, makanya termasuklah dalam golongan UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi tugas kita apa dia? Tugas kita ialah menurunkan pemimpin yang sombong, yang angkuh ini kepada rakyatnya dan digantikan kepada pemimpin Melayu yang naik di kehadapan. Ini saudara bukan masalah Melayu. Ini bukan masalah Islam yang dimainkan oleh PAS. UMNO Barisan Nasional dia mainkan isu Melayu. Seluruh kampung masuk mengundi, masuk tarik undi, dia pergi pada orang kampung, dia tak ada cerita lain. Cerita lain, isu perkauman, dia akan kata kalau pakatan dapat memerintah Malaysia, DAP akan memerintah dalam. Dia tak ada isu lain. Isu ni dia sedang. Main penceramah PAS, dia taji, dia hentam, dia ceramah, dia kata, mu tak jaga Islam, mu siap. Selama yang kita ni adalah Islam. Pemimpin yang kita nak ganti juga adalah orang Islam. Kita tidak akan buat naya kepada golongan Islam. Kita tidak akan buat naya kepada golongan orang Cina, orang India dan sebagainya. Seperti kata Nur Omar pada baru ini, setiap agama dan budaya dalam Malaysia haruslah dijaga dengan baik. Saya minta tepukan gemuruh kepada Nur Omar. Tuan-tuan kena bagi semangat kerana dia secara selepas memasukkan Nur Omar dalam parti amanah negara, persen di kawasan saya orang PAS yang masuk amanah meningkat lebih kurang 21%. Mereka nampak seperti mana gaya Nur Omar apabila masuk dalam amanah. 99.9% Nur Omar sama pendekatan yang dibawa oleh Al-Rehan Tok Guru Nur Aziz. Ini yang ditakutkan oleh pimpinan-pimpinan PAS. Saudara, mereka kata PAS nak jadi kingmaker. Hang nak jadi kingmaker kah? King Chess kah? King London kah? Ikut suka hang. Dia nak tanding 160 kursi. Ikut suka. Dalam sejarah negara, saudara, PAS tak pernah tanding 160 kursi. Betul atau tidak? Mula-mula dia beritahu nak tanding 40 kursi. Lepas tu dia habang pula 60 kerusi. Lepas tu mai seorang pimpinan PAS, dia kata 80 kerusi. Last kali 160 kerusi. Elok ham tanding 222 kerusi terus. Saya nak beritahu pada saudara, di Sabah PAS tak pernah menang, PAS tak pernah meletakkan calon. Kalau letak lebih kurang tak sampai 10 kerusi. Kali ini saudara, di Sabah 20 kerusi lebih masuk dengan parlimen. Dan saya yakin ini hanyalah untuk masuk, untuk memecahkan undi kekuatan warisan yang bertanding bersama dengan Barisan Nasional. Sebab itu saudara, kebangkitan saudara, orang Melayu adalah penting, orang Cina adalah penting, orang India adalah penting. We are Malaysian. Kita seluruh negara, orang Melayu, orang Cina, orang India harus bekerjasama tumpangkan UMNO Barisan Nasional. Dan kita janji pada saudara, mungkin di Seredang golongan rakyat miskin, golongan pendapatan rendah, manifesto kita dah jelaskan pada saudara. Dalam masa 10 janji yang kita bagi, kita beri 100 hari. 10 janji tersebut termasuklah kali pertama selepas kita merintah, 10 janji paling utama yang kita buat ialah hapuskan GST. Itu yang pertama. Yang keduanya saudara, yang ni yang paling seronok, tidak pernah berlaku dalam negara. Suri-suri rumah akan dapat caruman KWHP 50 ringgit tiap-tiap bulan. Hang tak payah buat apa. Hang kemas anak sekolah, pakai baju sekolah, pakai kasut sekolah, hantar anak sekolah. Kerajaan Pakatan Harapan akan beli, bagi caruman RM50 KWHP untuk suri rumah. Untuk seorang bini yang ada dua bini, dia akan bagi RM100.
Yang tiga bini dia akan masukkan lagi. Semua bini dapat. Empat bini, empat-empat bini dapat. Tapi kalau lima bini, hang siap dengan Jabatan Agama Islam. Sebab tu sudah hang, baru ni saya turun di kawasan-kawasan pendapatan. Saya ni kalau selalu penganjur panggil, dia pergi panggil saya 70% tempat kubu guapah. Aku tak tahu. Penganjur kalau panggil aku, mestilah tempat ceramah tu, mesti tempat guapah. Baru ni di Terengganu. Sini kita ceramah, depan tu markah bah. Laluan dia, halangan hanyalah tarmini. Jadi kita nak ceramah, kita nak cakap benda pada PAH. Orang PAH dah sepijik perangai macam tu. Dulu masa aku duduk dalam PAH, tengah ceramah, puak-puak UMNO naik motor perang-perang-perang kacau kita ceramah. Lah ni saudara, bila kita ceramah, puak-puak PAH duduk belakang pakat buat provokasi. Lain belakang bukan, dia kata bohong, fitnah dan sebagainya. Saudara, akta berita palsu sudah lulus dah. Kalau kata kami dalam Pakatan Harapan ni, ceramah fitnah, bawa berita palsu, handuk dengan ngabar, pisamat lah. Betul atau tidak? Yang duk ceboh dalam Facebook, fitnah, fitnah, fitnah. Yang mereka fitnah kat kita, tak apa. Halai belakang. Jadi saudara, saya masa tak banyak. Kalau bagi kat saya mic ni, Dr. Maria tak boleh cakap lah. 12, 5 minit itu dia ambil. Jadi kawasan apa nama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana penganjur bagi juga kehormatan untuk saya mengucap. Walaupun tidak masa yang jangka masa panjang, tapi adalah sedikit sebanyak saya bagi penerangan. Walaupun tidak boleh penjelasan sepenuhnya, cuma last saya nak beritahu saudara, depan-depan saya ni mungkin ada kawan-kawan sahabat daripada PAS. Saya merayu sangat-sangat pada saudara. Saya merayu sahabat daripada ahli PAS, daripada ahli UMNO, lupakan dulu empat parti. PAS letak tepi, UMNO letak tepi. Tanamkan dalam diri kita, anak kita, anak cucu kita, masa depan kita, ekonomi kita, pendapatan kita, masalah pembangunan infrastruktur rakyat dan juga masa depan negara adalah di tangan kamu semua. Sama ada kamu PAS ataupun UMNO, haruslah letakkan tepi, berilah peluang kepada Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, tunjukkan bukti. 5 tahun saja sudah. 5 tahun kalau Pakatan Harapan buat perangai macam UMNO juga, saudara, PIU 15 hang ambil baliklah. Tuan-tuan, kalau undi PAS tak boleh buat apa juga. Saya nak bagi satu contoh. PAS bertanding 160 kursi. Target menang 40 kursi. Baik, 40 kursi nak jadi kingmaker. Saya bagi satu contoh. Andailah kata, ni, sahabat-sahabat PAS dengar baik-baik. Kalau yang nak kata bagaimana PAS yang nak bergabung dengan UMNO, saya jelaskan pada saudara. Seandainya PAS jadi kingmaker, menang 20 kursi parlimen, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dapat kerusi yang sama banyak. Maknanya saudara, pimpinan Pakatan Harapan akan berjumpa dengan PAS. Pimpinan PN akan berjumpa dengan PAS untuk menubuhkan kerajaan. PAS dia akan tengok sebagai kingmaker, dia sama ada nak pilih Pakatan ataupun nak pilih Barisan Nasional. Saya nak tanya saudara, agak-agak PAS nak pilih Pakatan ataupun PN? PN, ada senang Pakatan, ada senang PN. Saya jelas kepada saudara. Baik, dia akan tengok dalam Pakatan dia ada parti amanah. Parti amanah tak boleh pasal golongan pengkhianat, golongan jebon. Lepas tu dia tengok PKR, PKR tak boleh. PKR ada Wan Azizah, Wan Azizah pernah buat statement, dia kata hudud tidak sesuai di Malaysia. Lepas tu dia tengok pula pada PPBM, PPBM tak boleh. PPBM dia ada kuda tua, yang ni pula nak jadi Perdana Menteri, dia kata. Lepas tu dia akan tengok pada DAP, DAP tak boleh, DAP di kafe, dia kata. Hak MCA tak kafe, ni yang masalah. Bila dia tengok pada empat-empat parti ni, makanya saudara, semua tak boleh, dia akan tengok Barisan Nasional. Barisan Nasional dia akan tengok, dia akan tengok Najib Bagui bagi print. Najib sokong Ayu 355 walaupun kena tipu. Najib jaga rakyat, dia kata Bagui. Sekarang ni buat kenyataan dalam media, kita dah ada ni apa semua. Najib duit 46 bilion GST dia tak sentuh. Najib jaga negara elok, dia kata. Lepas tu dia kata Najib tak dibandingkan dengan Tun Mahathir, Najib lebih baik pada Tun Mahathir. Bermakna kata saudara, anda
andailah kata terus Pakatan dan juga OCBN sama banyak, PAS tidak akan menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Bermakna kata sebagai kingmaker, dia akan berada di mana? Dalam barisan nasional. Sebab tu saya kata, kalau benda ni tuan-tuan perlu dijelaskan lagi, tuan-tuan kena ambil masa dalam masa satu jam duduk depan saya, saya akan jelaskan kepada saudara satu persatu, one by one, face to face. Tidak ada masalah. Yang penting saudara, kalau di kawasan sedang, rakyat miskin golongannya 1,500 ke bawah. Di tempat saya, golongan lebih kurang 400 ke bawah. Saya sebelum saya tutup tirai, saya nak bagi satu lagu untuk tuan-tuan. Untuk tuan-tuan buat rakaman video, hantar pergi kepada Datuk Seri Najib. Boleh? Boleh. Aduhai malang si miskin, ada rumah tanah menumpang, ambil upah membasuh kain, menteri-menteri tidak bertanda. Aduhai malang si miskin, kerja pagi, siang dan malam, menteri rasuah tak pernah digen, komplain tidurnya malam berlantai papan. Dekat mengundi berinti-beri, lepas mengundi jalan GST, calon yang menang dah jadi menteri, orang Melayu kena tipu lagi. Betul tak tidak? Betul tak tidak? Betul tak tidak? Melayu tipu apa? Melayu tipu Melayu. Menteri Melayu tipu orang Melayu. Yang banyak yang dah kena orang Melayu kawasan kampung. Orang kampung cukup kena tipu. UMNO dia akan guna dua saja ilmu yang ada. Tuan-tuan kena ingat, yang bekas-bekas UMNO dia tahu. Dua ilmu, yang pertama ilmu gosok tangan, yang kedua ilmu selokokit bagi sampul. Dua ni hampa jaga. Baik, cukup sahaja itu. Kita jumpa lagi, masa pun tak banyak. Dah bagikan Dr. Maria. Jadi sebelum tu ada sikit lagu lagi. Saya nak minta tolong pada semua rakan-rakan, 10 jari saya susun, undilah keadilan untuk masa depan. Boleh? Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Lawan tetap! Lawan! Lawan tetap! Lawan! Lawan tetap! Lawan! Takbir! Allah Abang! Okey, terima kasih. Saya ucapkan Raja Lawan. Penat nak berlawan memang ni, pukul-pukul masa. Tuan-tuan, kita ada pengumuman. Kita minta kumpulan Dr. Mara, calon Dr. untuk atas pentas. Kita ada penyerahan sijil. Penyerahan sijil daripada kumpulan DHPP dan ahli-ahli baru daripada kaum India untuk menyerahkan sijil. Silakan semua. Ya, ya, sila. Wakil lah, boleh. Alright. Mengumumkan 50 orang ahli DHPP masuk Parti Amaran Negara. Ahli DHPP yang masuk Parti Amaran Negara pada malam ini, insyaAllah, mengikut kata wakil, lagi 100 ahli akan masuk ke Parti Amaran Negara. Kita ucap tahniah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Terima kasih. Baik. Okey. Terima kasih, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, DHPP adalah Dewan Himpunan Penyokong PAS. Mana-mana penyokong PAS yang bukan beragama Islam ada Dewan Himpunan Penyokong PAS, dan ke ini mereka telah masuk ke Parti Amanah dan menyokong Pakatan Harapan. Kita ucap terima kasih. Saya teruskan stage ini kepada Dr. Mariah Mamo. Silakan. Terima kasih Nanda Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kerana masih bersabar menunggu untuk saya ucap sekejap saja lagi. Yang saya hormati Ustaz Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan daripada Bersatu, daripada PKR, daripada Amanah dan juga daripada DAP, ya.
masa pendek jadi saya tak banyak panjang mukadimah. Saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan fikir balik, kenang balik zaman kita kecil-kecil dulu. Ya? Ingat tak dulu bila masa mak-mak kita dululah? Mak-mak terutamanya. Kalau dia nak larang anak-anak buat sesuatu perkara yang dia tak suka, anak dia nak masuk, nak pergi mana-mana, apa dia kata? Jangan pergi, ada hantu. Jangan pergi, jangan masuk, jangan buat, ada hantu. Inilah yang sedang berlaku sekarang, tuan-tuan dan perempuan. Apa yang ceritakan, boleh? Ya, tadi saudara Liman, semuanya ada salah DAP. Ya, jadi DAP sekarang dijadikan hantu. Dan apa yang sekarang disampaikan kepada orang Melayu Islam, sekiranya ya Pakatan Harapan, Keputerajaya, Pakatan Harapan boleh memerintah, maka DAP lah yang akan berkuasa. Tuan-tuan, mentaliti orang Melayu yang kita perlu kikis adalah mentaliti yang kita takut pada bayang-bayang sendiri. Kita tidak ada keyakinan pada diri kita sendiri, sedangkan kita majoriti dalam negara ini. Agama kita adalah agama resmi dalam Perlembagaan Perkara 4. Tidak ada nama agama lain di dalam perlembagaan kita. Banyak jabatan-jabatan ditubuhkan untuk ya menjaga hal ehwal Islam. Agama lain tak ada. Tapi kita selalu dimomok-momokkan, kalau PH menang, Kristian akan menjadi agama resmi. Macam-macam ditanam ketakutan-ketakutan ini di dalam orang Melayu. Tuan-tuan, kalau inilah pemikiran orang Melayu, kita tidak akan maju dalam negara ini. Kita tidak boleh menahan ombak gelombang tsunami perubahan yang melanda di seluruh dunia. Negara nak maju, mesti ada perubahan. Ya, dan tidak semestinya ada perubahan di sistem nilai kita, agama kita. Ya, negara maju seperti England, US, ya, dan lain-lain negara maju lain, jumlah umat Islam meningkat. Kenapa jumlah umat Islam meningkat? Kerana orang Islam di negara sana membawa Islam yang harmonis, Islam yang boleh diterima dan dihormati oleh agama-agama lain dan orang lain. Sedangkan kita kat Malaysia, kita sekarang memputerakan agama Islam yang hujung. Ya, maki orang, marah orang, ya, tolak orang, tak inklusif dan sebagainya. Kita sudah cantik dulu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita ada Pakatan Rakyat. Ya, kalau dulu kita tak boleh cakap dengan kawan-kawan beragama, bukan beragama Islam, tetapi Islam. Tapi dulu bila ada Pakatan Rakyat, mereka mula memahami Islam. Memahami dengan tidak menentang Islam. Ya, mereka faham. Malah di dalam Dewan Undangan Negeri, saya ingat Dr. Rani, ya, dan lain-lain kawan-kawan boleh baca Al-Quran dalam Dewan Undangan Negeri. Malah YB-YB yang bukan beragama Islam juga membuat quotation, ya, sebutan daripada ayat-ayat suci, makna dia di dalam perbahasan-perbahasan. Jadi tuan-tuan, sudahlah kita dengan memukan-memukan ini. Kita orang Melayu ni nak kena begini, nak kena supaya kita tengok cabaran mendatang, kita buat persediaan. Bukan kita halang, ya, letak tembok, letak apa semua supaya tak berlaku perubahan. Ya, kalau kita rasa tak puas hati, ya, bahawa agama Islam ini seolah-olah lemah, tidak dimertabatkan, takkan kita nak salahkan orang agama lain? Salah kita sendiri. Kenapa? Kerana kita tidak menggambarkan Islam yang dikehendaki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Jadi itulah, saya kadang-kadang saya rasa sedih kerana orang Melayu kita tak nak menangani masalah di hadapan kita. Kita suka membawa seolah-olah ada masalah yang lebih besar di hadapan kita sekarang ini. Di hadapan kita, kita nak membina semula negara, kita nak membentuk ataupun kita nak mentadbir negara kita supaya rakyat menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil.
kita bawa isu-isu yang sebenarnya di bawah kawalan kita. Ya, sebenarnya kita yang bertanggungjawab ke atasnya. Jadi kita janganlah kita percaya dengan memukan 2-3 hari ini, inilah memukannya. Saya nak tanya, di dalam Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan, nombor satunya siapa? Siapa? Tuan Mahathir. Tuan Mahathir bukan Melayu, dia Cina. Nombor dua siapa? Wan Azizah. Wan Azizah? Lydia. Nombor tiga? Muhammad Sabu. Itu orang Filipina agaknya. Ya? Nombor Wan Eng sahaja orang Melayu. Ni Wan Eng sahaja orang Melayu. Daripada 6 orang pimpinan tertinggi negara yang akan pergi ke Putrajaya, saudara Lim Guan Eng sahaja yang Melayu, yang Islam Cina. Apakah ini kita, ketakutan kita, ketidakkeyakinan kita kepada diri kita sendiri? Ya, sedangkan kalau kita tengok pecahan calon-calon di dalam Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Pakatan Harapan mempunyai calon yang lebih banyak, jauh lebih banyak orang Melayu beragama Islam. Sedangkan dalam PN lebih banyak orang yang pimpinannya, calon-calonnya daripada orang bukan Melayu, bukan Islam. Bukan saya nak kata tak bagus, itu tidak. Tapi saya nak mengatakan tak betul kita membuat andaian daripada jumlah orang itu. UMNO Barisan Nasional orang PAS berkata, ah, orang Melayu saja yang ramai dalam Pakatan Harapan, mereka tu semua liberal, mereka ni semua tidak menjunjung Islam, mereka ni semua bla 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 bla. Kami maknanya dia mengatakan pimpinan Melayu Islam dalam Pakatan Harapan tidak sebaik pimpinan mereka dalam PAS. Apakah sifat ini, tuan-tuan dan perempuan? Bila kita memperkecilkan orang lain, orang lain tak bagus. Sekarang ini Ustaz Abdul Rahim akan kena dengan mereka. Entah-entah Ustaz, saya harap Ustaz tak dipecat lah sebab naik pentas kami. Ya, tetapi kalau Ustaz dipecat, kami dengan tangan terbuka menunggu Ustaz di dalam amanah. Dalam perkataan kami perlukan ulama-ulama, asatizah yang membawa, yang berfikiran terbuka, yang memahami konteks negara kita, yang memahami, ya, bagaimana hendak mentadbir negara, apa aulaliatnya, apa keutamaannya pada masa dan ketika ini adalah untuk kita menggantikan UMNO Barisan Nasional untuk PH ke Putrajaya kerana hendak membina semula negara kita. Ini keutamaannya kerana rakyat sedang menderita. Rakyat sedang merana. Semakin hari kehidupan rakyat makin susah. Tuan-tuan, orang yang gaji tinggi T20, top 20, tidak akan ada masalah kalau siapa saja jadi kerajaan. Ya? Maaf. Pensyarah-pensyarah, doktor-doktor, lawyer-lawyer, ya? Boleh tambah lagi 10 minit kan? Okey, sekejap. Sikit je. SB, sekejap. If you want me to stop, you have to carry me down. Ya? Tidak akan mengalami masalah sebab pendapatan yang tinggi. Tapi yang akan mengalami cabaran kehidupan seharian adalah B40. Istilah B40 bukan kami yang sebut, tapi Najib di dalam parlimen. 40% daripada rakyat kita di bawah paras kemiskinan. Itu sebab dia datang dengan brain. Pada mulanya dia kata dia tak mengaku dan dia tidak, dia kata rakyat kita ni tak ada negara macam negara kita. Semuanya senang, semuanya mudah. Tapi bila kita asap dalam parlimen, realiti di bawah, maka dia mengaku ada B40. Brin itu adalah hasil desakan kita tengah di parlimen sehingga dia mengeluarkan brin untuk
menolong pengambil. Ya, tuan-tuan dan puan, tak apa. Nanti kita jumpa lagi, kita jelaskan lagi. Tapi pendirian kita, keluarga kita, aulawiyat kita, keutamaan kita, turunkan Najib dan menteri-menterinya, dan kita naikkan pimpinan-pimpinan PH. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay. Kalau boleh, saya nak cakap sekali lagi saja. Pengalaman 10 tahun saya sebagai ahli parlimen Kota Raja dengan rakyat tidak ada masalah. Saya ingat tak akan jadilah yang kalau rakyat buat program saya tak turun. 5 tahun sekali jumpa tu saya rasa boleh tanyalah orang Kota Raja bahawa saya walaupun ahli parlimen boleh katakan setiap minggu minimum 2-3 kali seminggu harus minggu saya di pejabat saya untuk berjumpa dengan rakyat. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mariah Mahmud, calon Pangkatan Harapan N29 Down Seri Serdang. Seorang calon yang berbawa. Tuan-tuan, kita tamatkan ceramah kita pada malam ini dengan lagu Inilah Pangkatan Kita. Sama-sama kita bangun menyanyikan lagu Inilah Pangkatan Kita. Kuat. Satu, dua, mula. Satu, dua, mula. Jumpa lagi malam esok solat hajat perdana dan live pukul 10 malam.